cek dulu oli ya. Tadi sweet oli udah kita ganti oli. Oke. Oli banyak ya. Jadi ini untuk mesin bar overhaul kita pasang oli 6 liter. Lihat nanti kita kontrol nanti setelah hidup kita lihat dari sini oli yang naik atau tidak ya. Coba out John. Buka dulu, kita buang angin dulu ya. Ya, start John. Lalu kita cabut dulu besi bakar. Nah. Buka dulu remote-nya. Kita starter kosong dulu. Start. Lampu oli mati. On kan? Hidup lampu oli. Coba starter mati atau enggak ya? Start. Hop. Sudah mau tanda hidup, guys. Coba on. Kita pasang besi bakar ya. Start. Mantap. Hidup. Lampu oli mati. Mati. Lampu oli mati. Oke, kita tes lagi, matikan. Kita tunggu lampu oli ini hidup. Dan enggak hidup ya. Ya, itu hidup ya. Boleh kita starter. Ya, mantap. Hidup. Nah, ini hasil overhaul kita. Mitsubishi Kuda 4D56 Grandia Diesel 2005 ya, mantap. Jadi ini awalnya mesin panas, jadi suaranya parah. Nanti kita share sebelum kita overhaul dan setelah kita overhaul ya. Enak mesinnya. Jadi dari langsam aja sudah enak dan start awal juga enak langsam. Jadi langsamnya juga udah normal ya. Nah, ini sudah banyak kita ganti perangkat lainnya ya. Ini kita sambil kita running kita cek kebocoran. Matian ada bocor oli, ada kebocoran oli ya guys, kita cek. Jadi ada kebocoran oli. Nah itu nanti kita cek dari mana. Jadi selang nepel cas yang belum dikencengin ya. Nah, ini yang bocor oli. Ini kita kencengin. Nah ini bagian ini. Kita tes lagi hidup karena selang tadi selangnya percas kurang kencang kita kunci. Dah perhatikan lagi kalau ada kebocoran coba dipantau. Suara mesin padat, enak. Isapannya kuat. Oke, mantap.